Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana program MBKM KSKI MBKM di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Kami memiliki 3 program PKP. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua adalah kewirausahaan, dan yang ketiga adalah program pemagangan. Berikut video untuk ketiga program PKP MBKM di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Hello, my name is Billy Tara from Pasundan University, and I'm one of the members of the MBKM program, the student exchange. And my impression about this program is absolutely, this program is very cool. It helps the student from one college to another know each other well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Pika Agdan Fadilah, and I am from Universitas Pakuan in English Education Study Program, dan saya peserta program MBKM Pertukaran Pelajar. Kesan saya terhadap program ini yaitu bisa merasakan suasana yang baru dalam perkuliahan yang mungkin tidak bisa saya dapatkan di perkuliahan seperti biasanya. Lalu mendapatkan ilmu yang baru yang sangat bermanfaat seperti mata kuliah yang saya ambil yaitu Public Speaking di Universitas Pasundan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everyone. So, how's life? Great, miss. Really great. That's fine. So this is, as you can see in your screen, yeah, our LMS. Yeah. Okay, and today's material is about PowerPoint. Yeah, has anyone of you seen the video or watched the video? Bagaimana aku menjalankan bisnis aku dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi kami, upaya untuk mengaplikasikan proses belajar dan mengajar dalam segala kondisi merupakan inisiatif kami sebagai mahasiswa. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendidik dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqlaliyah Nurul Hidayati, MPD. Saya merupakan ketua program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Pakuan. Program studi yang saya pimpin saat ini merupakan salah satu mitra yang bekerja sama dalam bidang MBKM dan juga Tridharma Perguruan Tinggi dengan fakultas dengan program studi Sastra Inggris FIS Unpas, Universitas Pasundan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erick Kusmana. Saya adalah dosen di program studi Sastra Inggris Universitas Pasundan. Program MBKM ternyata membawa pengaruh yang sangat positif bagi para mahasiswa. Mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Pengalamannya bisa pengalaman belajar di kampus yang lain, mendapatkan teman-teman yang baru, mendapatkan pengalaman dengan dosen yang baru, lalu juga para mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman bekerja ataupun pengalaman di industri secara langsung. Saya kira program MBKM ini harus terus berlangsung dan harus lebih ditingkatkan lagi supaya banyak program MBKM yang terjadi, khususnya di program studi sastra Inggris Universitas Pasundan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Saiful Hudaya. Saya dosen pengampu mata kuliah Tour Guiding Teknik di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Pasundan University Bandung. Program MBKM ini akan memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, yang pastinya mereka akan mendapatkan pengalaman belajar dengan mahasiswa baru, dosen baru, sistem pengajaran baru, dan pastinya akan menjadikan atmosfer belajar yang menjadikan motivasi belajar lebih tinggi. Semoga program MBKM ini terus berlanjut dan dapat ditingkatkan lagi ke depannya, terutama untuk program studi Sastra Inggris Universitas Pasundan Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia program MBKM di program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan. Kami harapkan dengan kegiatan program KSKI MBKM ini, program studi bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa bisa melaksanakan langsung kegiatan di lapangan, tidak hanya berteori, tetapi langsung melaksanakan kegiatan di lapangan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.